yang kata maut ni dahsyat dia. Lagu mana aku nak cerita sikit. Tuan-tuan mari kita dengar dia kata apa dia. Ni orang yang ada pengalaman tuan-tuan ni. Kita tak ada pengalaman. Kita tak ada pengalaman tuan-tuan, tapi tengoklah yang kata kengerian maut ni tuan-tuan. Bapak singa yang garang tu pun bila mai dekat-dekat nak mati tuan-tuan ni, dia kelupok. Bapak singa yang garang tu pun bila mai dekat saat-saat nak mati ni, dia pun kelupok. Ayah dia cerita apa dia? Demi Allah, ia bakaikan bukit Radwa yang di atas bahuku, sedangkan roh aku seakan-akan keluar daripada lubang jarum, sedangkan dalam tubuhku seolah-olah ada pohon yang berduri, sedang langit seakan-akan telah rapat dengan bumi, adapun saya berada di tengah-tengahnya. Itu dia nak cerita ni tuan-tuan. Pi ambil bukit mai hempuk atas badan, nyawa lu guna lubang jarum yang kecil, dalam dada ni pula seolah-olah ada satu pokok yang penuh dengan duri ni duk berkembang dalam badan ni, satu pohon yang penuh dengan duri, dan langit ni seolah-olah ni tuan-tuan, dia kata apa dia, seolah-olah rapat dengan diri dia. Nak abak ke? Hai puteraku, sebenarnya telah aku mengalami tiga masa. Pertama, saya kafir dan berusaha benar untuk membunuh Nabi Muhammad. Maka alangkah celakanya diriku sekiranya mati pada saat itu. Tu dulu dia kata. Saat dia berada pada zaman kekufuran, manusia yang dia nak bunuh, yang dia nak lihat mati di depan mata dia pada ketika itu, satu nama Muhammad bin Abdullah. Inilah manusia yang aku nak tengok mati di depan mata aku, dia kata. Kedua, saat yang kedua aku hidup ni, kemudian aku mendapat hidayah, masuk Islam dan sangat cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga saya selalu diangkat sebagai pimpinan pasukan yang dikirimnya. Maka alangkah bahagianya kalau saya mati saat tu. Kalau aku mati saat nak bunuh Nabi, lu celaka, dia kata. Tapi fasa yang kedua, setelah aku memeluk Islam, manusia yang paling aku benci dulu ni, la ni, menjadi manusia yang paling aku sayang. Bukan takat tu ya, Rasulullah ni kalau ada peperangan masa tu akan hantar dia ni menjadi ketua peperangan masa tu. Dia kata, kalaulah aku mati pada saat itu, alangkah bahagianya. Ketika itu nescaya saya akan mendapat doa restu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah confirm aku mendapat doa restu. Saat yang ketiga, kemudian ketiga, kami sibuk dengan urusan dunia. Kerana itu saya tidak mengetahui bagaimana keadaan aku di sisi Allah. Abdullah berkata-kata, maka saya belum bangun daripada tempatnya sehingga mati di saat itu. Rahimahullah. Lah kali ayah dia mati, belum sempat lagi dia bangkit meninggalkan ayah dia, ayah dia meninggal, dia kata. Syaqiq bin Ibrahim berkata, orang-orang sependapat dengan aku dalam empat macam, tapi perbuatan mereka berlawanan. Syaqiq ni kata pula, dia kata, aku heran dengan orang ni, dia kata, dia ni setuju dengan aku dalam empat benda, tetapi perbuatan dia menunjukkan berbeza dengan apa yang dia setuju dengan aku ni. Ramai tuan-tuan atas dunia orang ni, dia duk setuju dengan kita, tapi bila time dia nak buat betul-betul, dia agak berbeza dengan kita. Yang pertama, dia setuju apa dia? Mereka mengaku sebagai hamba Allah tetapi berbuat seperti orang yang merdeka bebas. Hak ni yang pertama. Lah ni kalau kita, orang tanya kita, kita ni hamba siapa? Semua akan jawab, kita ni hamba Allah. Setuju ke tak tuan-tuan? Tuan-tuan nampak letih ya pun? Keluar daripada rumah 7:30 mai sampai masjid 7:45, bukan letih ya kot? Saya keluar rumah 12:30 mesti steady ya tuan-tuan. Biar hari ni saya rasa ni, hari ni saya berjalan rasa berat, rasa pahala banyak orang ni. Keluar rumah awal. Duk fikir tuan-tuan ni, saya ni nak abang lah, nak bertobat tak mau lah. Tapi lepas ni cikgu mau cuti perayaan, kita cuti kelas ya kot no? Tak tahan cikgu. Tak tahan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk tempat saya, saya pasang tak main lah.
Saya telefon cikgu mungkin 4. Saya sejarah naik kereta hari ini ni 9 kali jaga lah kereta tak sampai masjid ni. Kebiasaannya paling maksimum mendua kali lah. Tidur jaga, tidur jaga sampai. Hari ini 9 kali. Nak abang dekat driver saya yang keluar ni, you turn balik, kita balik kot dia lah, tak ada hari lah. Tapi duk teringat kat tuan-tuan, yang paling saya teringat sampai udang. Ada ego? Ada. Tak ada yang tu kita boleh bergaduh malam ni ego eh. Tak bayar sagu hati tak apa lagi sampai udang pergi ada. Tapi kalau sagu hati pun ada sampai udang ada lagi bagus kan. Saya duk kata kat driver saya dekat-dekat dah angkut nak balik, aku tak tahan lah. Letih tuan-tuan ni. Tapi tuan-tuan tengok saya steady lah. Tuan-tuan yang keluar rumah 7:30 bukan nak letih pada saya. Tuan-tuan, kita selama ni mengaku kata hamba Allah. Kalau orang tanya kepada kita, maklum-maklum. Kalau orang tanya kepada kita, hang ni hamba siapa? Tuan-tuan nak jawab apa dia? Hamba Allah. Setuju tak? Saya nak tanya tuan-tuan, bila masa yang Allah Ta'ala ni mengaku tuan-tuan ni hamba dia? Sebab tu Imam Ghazali kata, kita ni hanya pandai mengaku, tetapi Allah belum memperakui lagi nilai kehambaan kita kepadanya. Terjemah dalam bahasa lain, kita hanya mengaku, tapi Allah belum memberikan perakuan. Ya, kita mengaku kita hamba Allah. Kalau orang tanya kepada kita, hey Husam, hang siapa? Aku hamba Allah. Tuan-tuan nak mengaku hamba siapa lagi kalau bukan hamba Allah? Cumanya Imam Ghazali kata, tanya diri kamu bila yang Allah mengaku hang hamba dia. Dalam Al-Quran tuan-tuan baca daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai di akhirnya minal jinnati wan nas, yang Allah Ta'ala mengaku hamba dia, Subhanalladzi asra bi'abdi. Hamba dia itu siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tuan-tuan mengaku tuan-tuan ni hamba Allah, eh tuan-tuan, kita kena tirulah perangai dan akhlak hamba yang Allah telah memperakukan dia sebagai hambanya. Tuan-tuan faham saya nak abang apa ni? Tuan-tuan faham saya nak beritahu apa ni? Kita kalau nak jadi orang yang berjaya, kena belajar tiru perangai orang yang telah confirm berjaya. Setuju? Tuan-tuan nak berjaya, tuan-tuan nak baik, kena tiru perangai orang baik. Cara dia bercakap macam mana, cara dia pandai appreciate orang macam mana, cara dia kena belajar lah. Tuan-tuan nak jadi ulama, kena tiru perangai ulama. Kalau nak jadi orang yang berjaya, kena tirulah perangai orang yang telah berjaya. Nak jadi hamba Allah, kena tiru perangai orang hamba yang telah Allah Ta'ala mengaku dia tu hambanya. Siapa dia hamba dia tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tuan-tuan cuba muhasabah malam ni, kita tengok diri kita. Kita ni mengaku hamba Allah, tapi akhlak dan perangai kita ikut siapa? Mengaku hamba Allah, sembahyang pun haram tak? Mengaku hamba Allah, mengaji pun haram tak? Kuliah orang buat tiap-tiap malam, tiap-tiap malam dia tak nak sampai. Lepas tu dia buat jemaah pandai. Dia buat jemaah pandai. Kita macam ni lah, kita hidup ni kena. Kena apa? Kena main mengaji. Kuliah tiap-tiap malam. Tu tuan-tuan keluar tengok dekat pembah kenyataan tu. Muka-muka tu bukan muka wanted. Tu muka ustaz. Tiap-tiap malam. Tujuannya apa dia tuan-tuan? Kita buat kuliah ni, tujuannya apa dia? Tuan-tuan ingat, tuan-tuan, baru ni saya ada mesyuarat. Satu orang ni dia cerita kepada kami, perbelanjaan tuan-tuan tahu tak, satu malam, satu Malaysia punya masjid berbelanja untuk kuliah maghrib ni tuan-tuan, banyak mana? Cikgu tahu, satu malam ni,
Boleh kata seluruh negara kita ni ada kuliah malam ni. Di Kedah ada, Pulau Pinang ada, Perlis ada, Perak ada, Selangor ada, Kuala Lumpur ada, Negeri Sembilan ada, Melaka ada, Johor ada, Pahang ada, Terengganu ada, Kelantan ada, Sabah ada, Sarawak ada. Tuan-tuan tahu tak, satu bulan seluruh Malaysia masjid-masjid membelanjakan duit masjid untuk buat kuliah maghrib habis banyak mana? Satu malam tak kurang daripada 86,000. Satu malam purata satu kuliah RM200. Seluruh Malaysia satu malam RM86,000 tak kurang. Saja-saja kata tuan-tuan kita buat duk habis duit macam ni. Kita buat kuliah ni untuk apa dia? Nak bagi orang faham, nak bagi orang ni cerdik, nak bagi orang ni boleh fikir, nak bagi orang ni tahu jalan mana yang dia nak guna dan dia nak terokai dan dia menyelusuri jalan tersebut untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara dan jalan yang selamat.